Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun berada. Kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Saat ini saya sedang berada di pintu masuk atau pintu pemeriksaan ring 2 dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Bali United di Gelora Bandung Lautan Api yang akan digelar pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam nanti. Saat ini kita sedang menunggu detik-detik dibukanya pintu gate 2 atau pemeriksaan tiket di gate ini. Kita lihat ya, sejumlah boboto sudah mengantri di luar pintu pemeriksaan untuk bisa diperiksa sesaat lagi agar bisa masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan secara langsung laga pekan ke-6 Liga 1 musim 2023-2024. Kita saksikan saat lagi pintu akan dibuka sekitar pukul 4:30 ya. Artinya tinggal beberapa saat lagi pintu akan dibuka dan dilakukan pemeriksaan oleh para petugas sebelum para supporter ini masuk. Ya, sebelum kita melihat aktivitas masuknya supporter ke dalam stadion, kita juga akan melihat ya di sini juga sejumlah personil keamanan gabungan dari unsur TNI, Polri dan kewilayahan sudah bersiaga di titik-titik yang akan menjadi pintu masuk dari gerbang Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kami sampaikan bahwa situasi terkini dari stadion halaman atau sekitar luar gedung masih kosong karena para supporter baru akan dibuka pintu masuk supporter baru akan dibuka sesaat lagi. Selain itu kami juga menjelaskan bahwa dalam laga kali ini Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah ya, dan Bali United sebagai tim tamu, dan keduanya mengincar hasil maksimal atau 3 poin dalam laga kali ini untuk memperkokoh atau memperbaiki posisi di daftar klasemen sementara. Selain itu juga kami sampaikan bahwa dalam laga pekan ke-6 ini Persib Bandung berada atau menempati peringkat ke-11 dengan poin 6, sedangkan Bali United berada di posisi ke-4 dengan poin 9. Laga kali ini juga apabila Persib Bandung meraih kemenangan, maka posisi dari Persib Bandung atau Maung Bandung akan meroket ke papan atas klasemen. Sekali lagi kami informasikan bahwa sesaat lagi pintu pemeriksaan di gate 2 atau ring 2 dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api sesaat lagi akan dibuka, di mana para supporter yang sudah pada mengantri di luar area akan menunggu detik-detik dibukanya pintu masuk ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, kita lihat ada berapa pintu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 akses yang akan dibuka agar para boboto bisa masuk dengan nyaman. Ya, selain dilakukan pemeriksaan tiketing, juga akan dilakukan pemeriksaan barang bawaan dan body checking dari petugas keamanan dari unsur TNI yang untuk mengantisipasi atau meminimalisir barang bawaan terlarang yang masuk ke dalam area Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang pertandingan dimulai. Sini aduh pak. Hai.
mantan koplok ini. Dengar aing mantan anjing sabra lila. Hah? Sabra lila mantan. Tapi enggak salah orang. Sudah boleh keluar. Ay, cantung antri untuk dekat lagi tu di shop surut ni lagi tu. Lain mungkin maksudnya udah jadi tu untuk perempuan. Ia kan ke kabur orang ke asum orang. Tapi kau apa jenis? Oke, nanti kita sambung lagi ya Tribuners. Sesaat lagi kita akan melihat detik-detik dibukanya pintu stadion. Ternyata pintu stadion baru akan dibuka sekitar pukul 5 sore hari nanti. Dan saat ini kita hentikan dulu siaran langsung dari Tribun Jabar. Saat lagi kita akan sambung kembali dengan situasi terkini dari akses masuk Stadion Gelora Bandung Lautan Api.